aku lebih suka basreng yang bantet. Kalau basreng sultan itu renyah, kata terlalu suka, katanya cepet bosen kalau renyah. Oke, berarti kakak ini tipe yang sukanya tuh yang bantet atau padet gitu ya. Berarti gak suka yang renyah-renyah. Balik lagi ya, selera guys, selera. Oke, aku punya rekomendasi. Kalau kakak gak terlalu suka sultan yang renyah, oke, aku punya rekomendasi nih. Basreng Raja Ngemil. Nah, Raja Ngemil ini guys, dia basrengnya itu bantet kali ya. Bantet itu padet kan? Nih, sama nih ya. Basreng Raja Ngemil nih, tipe basrengnya itu padet guys nih. Dengerin ya kriuknya. Ini enak banget. Lagi ya. Lihat. Tuh. Kita zoom ya. Tuh guys, seperti ini. Berarti kakak sukanya basreng Raja Ngemil nih. Kakak cobain aja ya, cekot. Ikan yang kuning. Ini bumbunya juga super-duper enak. Ikannya berasa, asin gurihnya mantep, pedasnya pol, daun jeruknya wangi banget. Super-duper enak banget. Makan pakai nasi anget, juara. Dicemilin kayak gini, juara. Pakai apapun makannya, enak. Langsung aja cekot payment sekarang juga. Cek ikan yang kuning.